Ustaz, apa beda sunnah dan mustahab? Sama kalau sunnah itu biasanya ada dalilnya. Ya. Kalau mustahab artinya dianjurkan, disukai. Ini istilah para ulama. Ya, terkadang mustahab dimaksudkan adalah disunnahkan. Makanya kalau disunnahkan itu maksudnya Nabi kerjakan. Itu sunnah Nabi Wasallam. Tapi ada perkataan disukai, dianjurkan. Seperti kita mengatakan, dianjurkan kita memilih pendapat yang keluar dari perselisihan. Ini tidak ada dalilnya, bukan perkataan Nabi. Tapi itu adalah suatu yang baik maka di, dikatakan apa di, dianjurkan dianjurkan seperti pendapat ulama syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat mereka tidak mengatakan disunahkan karena mengatakan disunahkan nggak bisa karena nabi memang tidak pernah melafalkan apa niat tapi mereka memilih kata dianjurkan dianjurkan ya